Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'uzubihi min sururi anfusina wa sayyati amalina Wa ما يهده الله فلا مضل الله وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, salat subuh rahimakumullah InsyaAllah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita Membaca tafsir Jalalain dan tafsir Sawi Pagi ini kita membahas ayat 37 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. <t Brachim> Fatalaqa adamu mir kalimat wa taaba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim maka adam menerima kalimat dari tuhannya Lalu Allah menerima taubat Adam Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat Lagi maha pengasih Maha pengasih, maha penyayang Jadi di sini diawali dengan Fatalakka Fatalakka Adamu mirrabbihi kalimatin Dilaka talakka berasal dari kata lakia Lakia artinya adalah menemui atau menerima Lalu ditambahkan dengan dua huruf yaitu huruf ta di awal Dan kemudian huruf yang sama dengan huruf kaf Di wazannya adalah tafa'ala ya tafa'alu Talakka yatalakka. Apa fungsi dari penambahan huruf tadi awal? Fungsinya adalah kebahagiaan dan kesenangan bagi penerimaan itu. Jadi di sini Adam menerima kalimah beberapa kalimah dari Tuhannya Berarti penerimaan tersebut sangat menggembirakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Bapak Ibu, apa yang dimaksud di sini dengan kalimat kalimatin itu adalah jamak jamak muannas salim yang mana bentuk tunggalnya adalah kalimatun. Kalimatun pakai ta marbutah itu ta yang bule. itu satu kalimat kalau pakai alif dan ta di akhir itu berarti kalimatnya katanya adalah dalam bentuk jamak beberapa kalimat di sini ada dua pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimah di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan penyesalan ke dalam hati Nabi Adam. Itu pendapat yang pertama. Jadi, setelah Nabi Adam dan sang istri, yaitu Siti Hawa, mencicipi buah dari pohon terlarang, yaitu Sajar Khuldi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan rasa penyesalan ke dalam hati Nabi Adam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah doa sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana wa illam lana Itu doa dari Nabi Adam dan Siti Hawa, keduanya berkata Wahai Tuhan kami, kami telah zalim kepada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni, memberi ampunan bagi kami, ya Allah, dan tidak memberi rahmat kami, maka kami akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itu pendapat yang kedua. Jadi itu adalah doa doa yang tertua. Doa paling yang tua dalam konteks manusia, yaitu doa yang diucapkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi, kalau kita lihat doa itu, ndak ada yang pertama, Al-Nabi Adam mengakui bahwa mereka berdua telah zalim kepada diri sendiri karena telah melampaui larangan Allah. Yang kedua Permohonan ampun dan kasih sayang dari Allah Tapi carwe dengan caro menyindir Kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah Dan engkau tidak memberi rahmat kami Kepada kami Kami akan menjadi Orang yang merugi Jadi isinya apa? Berilah kami ampunan Dan berilah kami rahmat yaitu kasih sayang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah kemudian kita lanjutkan dengan kalimat Fataba alaihi. Biasanya ini diterjemahkan dengan lalu Allah menerima tobat Adam. Fataba diartikan dengan menerima taubat kalau kita kaji secara bahasa Sebetulnya terjemahannya yang secara bahasa adalah Taba itu artinya kembali Di asal katanya adalah Tawaba Tawaba, taba, taubat Di secara bahasa artinya adalah kembali jadi, kalau kita terjemahkan secara bahasa, lalu Allah kembali kepada Nabi Adam. Apa yang dimaksud dengan kembali di sini? Allah kembali dekat dan mencurahkan rahmat dan pengampunannya kepada Nabi Adam. Jadi, sebelum Adam itu berbuat, melakukan dosa, melakukan kesalahan. Hubungan antara Allah dengan Nabi Adam itu dekat. Karena Adam melakukan kesalahan, melanggar larangan Allah, maka hubungan tadi menjadi menjadi berjarak atau menjauh. Lalu Allah kembali mendekat kepada Adam dengan cara apa? Dengan cara memberi rahmat dengan cara kasih sayang dan memberi ampunan kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau kita kiaskan kepada umat kepada seluruh manusia juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa Allah itu sangat dekat dengan hambanya. A'udzubillahi wa idza sa'alaka ibadi ibadi anni fa inni qarib uji budak watad dai idza daani seandainya apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku maka katakanlah Aku sangat dekat di karib itu dalam tata bahasa Arab disebut dengan amsalah mubalaghah. Pakai ya, ya qarib, sangat dekat. Tapi jika seorang hamba itu melakukan dosa dan kesalahan, maka Allah maka berarti dia sudah menjauh dari Allah. Kalau hamba tadi menjauh dari Allah berarti Allah juga jauh dari, dari sang hamba tersebut Jadi Allah taba artinya Allah kembali kepada hamba artinya apa? Allah kembali dekat dengan sang hamba tersebut Jadi karena itu seorang tokoh dari Iran yaitu taba-taba'i Mengatakan bahwa taubatnya manusia itu berada di antara dua taubat Tuhan. Apa maksudnya? Sebelum manusia itu bertaubat kembali kepada Allah, maka Allah terlebih dahulu kembali kepada hamba tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara Allah memberi anugerah untuk bertobat. Jadi seorang hamba itu tidak akan bertobat kecuali setelah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hatinya untuk bertobat. Kemudian sang hamba tadi bertobat, lalu setelah itu Allah menerima taubatnya itu tobat Allah yang kedua. Jadi, taubat Allah kembali. Allah yang pertama adalah Allah menggerakkan hati hamba tadi untuk bertobat. Kemudian, hamba tadi bertobat. Terakhir, Allah kembali kepada hamba dengan cara Allah menerima taubat hamba tersebut atau mengampuni dosa hamba tersebut. Jadi karena itu boleh kita kiaskan kepada seluruh amal ibadah. Amal ibadah yang kita lakukan itu berawal dari anugerah atau taufik Allah ke dalam hati kita sebagai manusia. Jadi kita ingin kita melaksanakan sholat. Terima awalnya dulu. Sebelum terlaksana ibadah tadi di awalnya dulu dari keinginan, dari kehendak di hati, ya ndak? Ada kehendak di hati untuk bayi bau dua. Kalau ndak ada kehendak di hati, bari untuk bayi bau dua, ya ndak? Contoh, ah, mengantuk, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ke dalam hati hamba sehingga ada kehendak untuk beribadah. Dengan kehendak tadilah ringan pergerakan anggota tubuh itu untuk melakukan amal ibadah. Jadi karena itu tidaklah patut tidaklah seharusnya manusia itu hamba itu merasa bangga dengan Amal ibadahnya tidak sepatutnya hamba itu merasa ujub. Apa itu ujub? Merasa bangga diri dengan amal ibadahnya. Jangan mentang-mentang ngawak inilah soleh solehah, jangan kita membanggakan diri karena semua itu adalah berkat taufik. dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Diberi anugerah dulu, diberi inayah, diberi kekuatan. Ha nah, la kehendak tapi ndak batanago juga suero. Ndak jadi ndak. Semuanya itu sembahyang pol lagi akhir-akhir bulan puasa kan ndak. Lebarik saya puasa agak barik ya. puasa tak barik lah cuma uh, tenaga agak mulai berkurang ya kemudian tarawih malam tu lah mulai ...agak goyang lah ya. jadi tidak akan terwujud amal ibadah itu kecuali dengan taufik yaitu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati manusia itu jadi Dia Ya, yang Pak. Yang Ah, gitu. Secara hakikat mode itu. Sebab apapun di dunia ini, di alam ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala, dari iradah dan kudrah Allah. Jadi itu maka dikatakan hidayah itu terbagi dua. Yang pertama disebut dengan hidayah dalalah atau dilalah. Apa itu? Itu Al-Qur'an kok. Hidayah dilalah petunjuk yang bisa kita baca petunjuk tentang yang benar yang salah yang baik yang buruk ada dalam Al-Qur'an itu apa namanya hidayah dilalah yang kedua namanya hidayah maunah atau inayah apa itu? Itu yang dalam hati tadi itu. Lahado disiko bahwa salat itu wajib. Salat itu mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat. Lahado dalam Al-Qur'an. Kemudian ditambah dengan hidayah ke dalam hati, tergerak hatinya untuk mengikuti petunjuk Al-Qur'an tadinya. beda hidayah ha dal ya atau sakatnya ndak kalau inayah Ain nun ya inayah itu artinya apa pertolongan jadi kalau ndak ada inayah Allah ndak kebisaan akan, akan terwujud amal ibadah walaupun kita kuai ndak bangke batu talo bangke barang balik sanggup mampu tapi Sumbayang ndak taluk. itu contoh ndak dapat inayah dan hidayah tadi jadi hidayah nama suati tadi itu namanya itu inayah. inayah ditunjuki ditolongi dibantu ada tidak? kerajaan bare talo tapi sembayang ndak talo bare Nah, itu contohnya tidak ada inayah tadi. Jadi itu masalah taubat berarti manusia itu taubat dasarnya bukan karena hebatnya manusia tadi, tapi diawali dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dianugerahkan diberi taufik ke dalam hati lalu tergerak hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kembali itu taubat itu artinya kembali. Kata orang Minang apa pepatah Minangnya? Kok sasek surui talangkah kembali. Kok sasek surui kok talangkah kembali. Suruikan Pinang, suruikan Syria karagangnya suruikan Pinang katampuaknyo ah itu pepatah tadi nan taubat tadi itu ah saksi tujuan jalan kembali ke pangkajalan nah semua itu ya jadi itu makna dari taubat secara secara bahasa jadi taubat Allah itu di Allah pun taubat manusia pun taubat tapi taubat manusia tadi berada di antara Dua taubat Allah. Allah kembali, sayangka kepada hambanya. Kalau Allah tidak sayang kepada hambanya, tentu Allah tidak akan memberi peluang untuk bertobat. Enggak. Kalau Allah berkehendak, bisa saja manusia tadi tidak diberi peluang untuk bertobat. Jadi, kalau tidak ada peluang untuk tobat, balai tanggunglah resiko dari dosa yang telah dilakukan itu. Jadi selama hidup di dunia, selama ajal belum sampai, sebelum nafas belum sampai di di kerongkongan atau di masih ada peluang untuk untuk bertaubat. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat senang menerima taubat hambanya dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi membuat perumpamaan pada suatu hari seorang musafir sedang dalam perjalanan tiba-tiba unta dari musafir tadi dan perbekalannya hilang musafir tadi telah mencari telah lelah mencari akhirnya karena kelelahan Musafir tadi tertidur di bawah pohon. Kemudian saat dia terbangun, dilihatnya unta dan perbekalnya sudah berada di di depan mata. Ba kiro kiro, ba kiro kiro perasaan dari musafir tadi tentu sangat sangat gembira. Sehingga kata Nabi Musafir tadi mengatakan Sampai lidahnya ke Wahai Allah Ya Allah Engkau lah hambaku Akulah Tuhanmu Di saking gembiranya Lah taban liat mengecek Engkau lah hambaku Akulah Tuhanmu Kata Nabi itu karena apa? Karena sangat gembiranya Musafir tadi Kata Nabi kita Allah subhanahu wa ta'ala Lebih gembira dari itu Menerima taubat Hambanya Halo, tiba yontu, ya. nah, Tiba untuk balia ya. Kan gembira benar Jadi perbandingannya adalah Allah lebih gembira dari itu Kalau ada hambanya yang Bertaubat kembali kepadanya Ah, enggak ya ya. Jadi dulu lah kita bahas ndak ado setelah maghrib itu sholat enam rakaat dua rakaat kita ambil untuk niat sholat taubat kemudian selainnya kita ambil untuk niat menjaga iman jadi iman itu ndak ndak bisa kita pastikan dong kadang-kadang sebelum sakaratul maut seseorang itu bisa bisa tangga imannya. Jadi karena itu Nabi mengatakan eh, salat untuk menjaga iman. Iranca itu kita salat sunat tobat ya dan salat menjaga iman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah kemudian perkataan dari fatah alaihi innahu huwa Tawabur rahim. Jadi tawabu artinya adalah Allah berkali-kali. Jadi tawab itu menunjukkan banyak, sering. Allah berkali-kali kembali kepada hambanya atau Allah berkali-kali menerima tobat para hambanya. Setiap kali hamba itu bertobat, setiap itu pula Allah menerima taubat hambanya. Kemudian terakhir diiringi dengan Ar-Rahim Tawabur Rahim Jadi kenapa diiringi dengan kata Ar-Rahim Ini menunjukkan bahwa Allah menerima tobat hambanya itu Itu adalah bagian dari Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sebanyak apapun dosa hambanya, Sekotor apapun Sebejat apapun Allah masih ada kasih sayang ke hamba tadi. Allah masih membuka peluang untuk bertaubat kembali kepadanya. Jadi kalau taubat tadi latarimu, maka kata Nabi kita, atta ibu minat zambi, kamanlah zambalah. Orang yang tobat dari dosa, kalau diterima tobatnya, bagaikan orang yang tidak ada dosa sama sekali. Ya apalagi di bulan puasa. kalau kita batu-batu berpuasa, batu-batu beribadah, batu-batu mohon ampun kepada Allah, insya Allah kalau diterima tobat kita, diampuni segala dosa kita, Idul Fitri kita kembali kepada kesucian bagaikan orang yang tidak berdosa kecuali ya, ada kecuali cie kalau doso kita tuh basang jo ya, hak manusia yang lain nah, tuh ya para ludi selesaikan di kalau kita berutang ada nah, muat tuh ada ampunan Tuhan je endak ilah gayo ini ya, berhutang juga ada lah ampunan Tuhan gitu ada nah, muat tuh dah. kalau hutang tetap harus di dibayar kalau ada kecuali dua pilihnya tuh boleh dibayar, boleh juga kalau nyodi direlakan oleh yang yang punya. Ada dua pilihan. Kalau tidak direlakan wajib dibayar. Kalau direlakan, alhamdulillah lah selesai. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah kemudian kita ambil hikmah atau ibrah dari ayat ini. Yang pertama adalah berbuat salah itu adalah manusiawi. Jadi artinya apa? Berbuat kesalahan itu, melakukan kesalahan itu itu manusiawi itulah sifat manusia, lah biasa itu dilakukan oleh manusia. Tapi kesalahan itu yang pertama adalah harus ada penyesalan segera. Ya nah, ndak? kemudian mengakui kesalahan nah, kok bedanya dengan iblis tadi iblis melakukan kesalahan yang pertama iblis sadar melakukan kesalahan itu karena membangkang atau membantah hukum Allah yang kedua iblis tidak mengakui kesalahan Sinangkan iblis tuh. Lah salah tapi tidak mengakuinya salah. Lah badoso tapi tidak mengakui badoso. Ini yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau manusia seperti Nabi Adam melakukan satu kesalahan tapi menyadari bahwa nyoyo salah. Zalamna Ampu sana, kami telah zalim kepada diri kami, ya Allah. Di ado, pengakuan tadi itu, ado rasa penyesalan Dan kemudian dan ketiga, segera mohon ampun, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya dengan iblis. Di iblis dari awal mereka itu, yang pertama, mengaku, melakukan kesalahan itu karena membangkang. Yang kedua, tidak mengakui kesalahan yang ketiga, karena tidak mengakui kesalahan tidak mau minta ampun, tidak mau bertobat. Nah, itu bedanya. Itu kalau sifat manusia yang tadi itu, walaupun melakukan kesalahan, tapi segera sadar mengakui kesalahannya. Kalau iblis setan mencari pembenaran, melakukan kesalahan mencari pembenaran dari kesalahan tadi. Kenapa engkau tidak mau sujud wahai iblis setan? Karena ana khairum Minhum karena aku lebih baik dari Adam. Mencari pembenaran terhadap kesalahan tadi itu. Jadi ini pelajaran kita ambil bahwa berbuat salah itu manusiawi tetapi segera kita Menyadari kesalahan itu dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua ini adalah perbedaan antara keyakinan Islam dengan keyakinan Kristen. Di kalau dalam keyakinan Islam, Nabi Adam dan Siti Hawa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Tapi dalam ajaran Kristen Nabi Adam dan Siti Hawa itu berdosa Karena itu dosa keduanya diwariskan kepada anak cucunya Itulah sebab diutus Nabi Isa untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Jadi Nabi Isa itu dibunuh, disalib karena menebus dosa seluruh umat manusia. Karena itu dikatakan apa? Nabi Isa itu Yesus sebagai juru selamat. Dalam Islam seandainya diandaikan Nabi Adam itu tidak diterima tobatnya. Diandaikan Nabi Adam itu masih berdosa tetapi tidak ada istilah dosa warisan dalam Islam. Di kalau kita buat dosa, tidak ada cerita itu roh karena dosa awak, dosa tadi diwariskan ke anak. Tidak, tidak ada tur dalam Islam sebab masing-masing dosa itu dipikul oleh masing-masing yang, yang bersangkutan. Di itu perbedaan keyakinan teologi antara agama Islam dan agama Kristen. Jadi dengan demikian Nabi Adam telah diampuni, telah diterima tobatnya karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tafsir dari ayat ke-37 Surah Al-Baqarah, semoga dapat kita ambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.